Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya mau buat puding mawar kaca. Pertama-tama kita siapkan teflon atau panci, masukkan satu bungkus agar-agar putih. Satu sendok makan Nutrijel rasa leci. Aduk-aduk agar tercampur merata, tidak bergelendir. Tambahkan 3-4 sendok gula pasir sesuai selera. Kita aduk-aduk. Masukkan air putih sebanyak 900 ml. Aduk-aduk sampai tercampur. Sekarang kita angkat lalu kita masak. Nyalakan api sedang. Aduk-aduk sampai mendidih. Sekarang sudah mendidih. Matikan kompor lalu dinginkan. Sekarang sudah dingin, lalu kita pindahkan. Tambahkan 200 ml susu kental manis sesuai selera ya. Kita aduk lagi hingga tercampur. Setelah tercampur dengan merata, kita siapkan tempat pudingnya. Di sini saya pakai yang ukuran 200 ml ya. Masukkan puding sesuai selera, tapi jangan dihabiskan pudingnya ya, karena kita akan menambahkan pewarna untuk sisa pudingnya. Sisa puding tadinya kita tambahkan 3-4 tetes pewarna agar warnanya lebih cantik. Kita aduk-aduk agar tercampur merata. Saya tambahkan lagi agar warnanya lebih kelihatan. Setelah selesai, kita siapkan cetakan puding mawarnya. Saya menggunakan cetakan puding mawar ukuran 5 cm. Kita masukkan satu persatu adonan yang sudah kita beri warna tadi. Setelah selesai, nanti kita masukkan ke dalam kulkas ya. Nah, sekarang kita siapkan panci untuk membuat puding kacanya. Masukkan sisa Nutrijel yang tadi. Tambahkan gula pasir 2-3 sendok makan. Kita aduk-aduk agar tidak bergelendir. Kita tambahkan air sebanyak 300 ml. Lalu kita aduk-aduk agar sekarang kita masak. Nyalakan api, lalu kita masak puding kacanya. Kita aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor, lalu kita dinginkan terlebih dahulu. Kita keluarkan puding susu dan puding mawarnya yang telah kita dinginkan. Ini sudah mulai mengeras. Seterusnya.
semuanya sudah seperti ini, kita siapkan puding kacangnya. Nah, puding kacangnya kita masukkan ke dalam puding mawar. Kita tuangkan perlahan. Di sini puding kacangnya sudah mulai dingin ya. Jangan kita taruh dalam keadaan panas, nanti warna dari puding mawarnya akan luntur. Sekian dari video saya, terima kasih sudah menonton.